Yakin Islam akan bangkit? Ah, baik. Pertanyaannya, kapan Islam akan bangkit? Mau kita hitung? Kita hitung sama-sama ya. Baik, ini materinya mulai serius nih. Kita hitung sama-sama, ikutin. An Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Semoga Allah meridhoinya. Qala. Beliau berkata. Qala. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah, sesungguhnya Allah, yab'atsu, akan mengutus min hadhil ummati, dari umatku ini, ala ra'si, setiap kelipatan, kulli mi'atis sana, setiap 100 tahun sekali, man, seseorang, yujaddidu, yang akan memperbaiki dinaha, agamanya. Rawahu, hadis ini diriwayatkan Abu Dawuda, oleh Abu Daud. Artinya berdasarkan hadis sahih ini, Bapak Ibu bisa dapati hadisnya di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah, atau di dalam kitab Nihayatul Alam, Misteri Akhir Dunia karya Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi. Hadis ini ada. Artinya setiap 100 tahun sekali setelah Rasulullah wafat, Islam akan bangkit menguasai dunia. Dan Islam saat itu akan menciptakan ketentraman dunia. Yamlaul ardha adan wa qistan. Islam akan menebar keamanan dan ketentraman, kama muliat zulman wa jalan, sebagaimana penuh sebelumnya dengan pembantaian, kezaliman dan kesemena-menaan. Dan ketika itu umat Islam dipimpin oleh seorang khalifah. Artinya 100 tahun sekali khalifah akan muncul yang tugasnya membersihkan Islam dari paham sesat, kedua menebar keamanan dan kesejahteraan di seluruh penjuru dunia, dan yang ketiga memimpin dunia. Itu akan terjadi 100 tahun sekali. Baik. Saya yakin dengan hadis ini? Hadis ini sahih. Ah, baik. Abad kejayaan Islam sebelum kita siapa? Turki Utsmani. Sepakat kalau kita katakan Turki Utsmani? Sepakat. Bu, sepakat, Bu? Sepakat. Turki Utsmani berakhir di tahun berapa? 1924, 3 Maret 1924. Andaikan angka 1924 adalah angka kejayaan Islam sebelum kita, maka kejayaan Islam berikutnya kapan? 2024. Tambah 100 tadi kata Rasulullah, 2024. Sekarang tahun berapa? 2019. Artinya berapa tahun lagi? Satu periode lagi umat Islam akan bangkit. Dan bangkitnya Islam artinya ukhuwah Islamiyah akan kembali, ikatan terat-erat di bawah satu sentral komando. Dan Islam bisa terbentuk dengan kafah. Yakin 5 tahun lagi? Insya Allah. Dan itu diperjuangkan mulai dari tahun ini. Artinya Indonesia harus punya presiden yang baru. Lah ya gak mungkin kalau... Aduh, jadi bahas politik ini. Ya, syarasyah An-Nawawi, Rasulullah bersabda. Annahu sami Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, wa Sa'uban radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah bersabda, "Inna Rabbi zawalil ardha." Sesungguhnya Allah Tuhanku telah melipatkan bumi ini untukku. Bumi yang tadinya bulat dibikin datar. Hatta ra'aitu masyariqah wa maghribah, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat. Jadi bumi itu bentuknya bulat apa datar? Nah, kata Rasul bulat kan, lalu dibikin datar. Jadi bumi itu bulat bukan datar. Sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat. Wa atani al-kanzaini, dan Allah memberikan dua pusaka untukku. Dua pusaka. Gini apa gini? Sama aja ya. Ini dua, ini juga dua ya. Wa atani al-kanzaini, dan Allah memberikan dua pusaka untukku. Al-ahmar wal-abyadah, pusaka merah dan pusaka putih. Rasulullah menyebutkan merah putih. Dan setelah Rasulullah menyebutkan dua pusaka merah putih, wa anna ummati, dan umatku di akhir zaman, sayablughu mulkuha mazawal yamina, kekuasaannya akan kembali terbentang dari timur hingga barat dunia. Ketika Rasulullah menyebutkan kebangkitan Islam menguasai kembali timur hingga barat dunia, Rasul dahulukan dengan menyebutkan dua pusaka merah dan putih. Apa arti pusaka? Pusaka itu bernilai ketika yang mewariskannya sudah tidak ada, betul? Dan Rasul menyebut pusaka tadi merah putih. Demi Allah, saya tanyakan ini kepada para ulama ketika saya bertemu dengan mereka di negara mereka. Di Palestina, tiga ulama saya tanya. Di Irak dan di Afghanistan. Yang pertama saya Ali Yaqub Al-Abbasi, beliau ketua Rubitah Ulama Palestina. Yang kedua Dr. Yusuf Aswaida. Kalau tadi setelah sholat subuh, kalau Dr. Yusuf setelah sholat asar, Abu Bakar Al-Wawidah, beliau sengaja datang ke Jogokaryan, dan kita tanya pendapatnya tentang merah putih. Dan kemudian yang kedua Hekmatyar tahun 97. Dan yang terakhir tahun 2012 atau 2000 berapa, saya lupa lagi, di Irak, Abu Musab Az-Zarqawi sebelum syahidnya, mereka kita tanya tentang arti merah putih tadi. Ahunaka mu'alaqah bain ahadil hadis bibiladina. Apakah ada keterkaitan antara hadis ini dengan kami Indonesia? Li'ana liwana lahmar walabiyat. Bendera kami merah dan putih. Apa jawab mereka? Baik, ini closing. Jawaban dari mereka. Ala kulli biladil muslimin alladziina yaqbaluna al-islam madinahum, dari semua negara yang menerima Islam sebagai agama mereka. Antum ya Andalusia lam yahtarakumullah liqiyami hadzal din,
kalian Indonesia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam sebelum hari kiamat. Artinya apa Bapak-Ibu sekalian? Saat ini kita diuji dengan panasnya geopolitik. Artinya inilah uji kelayakan dari Allah. Fit and properties dari Allah. Layakkah kita memimpin dunia?